Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umri dunia wa ad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, atas rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat sakral, yaitu akad nikah bagi kedua calon pengantin, yaitu Praka Syamsir bin Sukumang dengan saudari Andriani binti Umar Haji Lambang. Semoga niat baik keluarga juga kedua calon mempelai ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, keluarga serta kedua calon mempelai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng bagi dunia." Semoga niat baik keluarga dan kedua calon mempelai ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga kedua calon pengantin kelak akan menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh rasa bahagia, selalu bersama seia sekata dalam suka maupun duka. Dan insya Allah pernikahan ini akan menciptakan ketenangan jiwa, rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri, mendapatkan kebahagiaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari perbuatan maksiat serta melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Baik Bapak Ibu keluarga serta kedua calon mempelai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk mengefisiensi waktu kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu prosesi ijab kabul yang akan diawali dengan pemeriksaan berkas oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, kemudian akan dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan sebentar pada prosesi ijab kabul bertindak sebagai saksi Bapak Haji Lamba Daeng Manesa dan Bapak Haji Muhammad Amir SPD. Untuk itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir kami silakan untuk memandu jalannya prosesi akad nikah dan ijab kabul. Kami silakan. Saksi pertama Bapak Haji Lamba dan saksi kedua yakni Haji
واتقوا الله الذي تساءلون به
الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قد قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أود للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Selamat proses terbuka untuk kami sampaikan kepada saudara Samsir. Mungkin sudah tahu. Kami bertanya antrian ibu di umat Haji Namba yang mahar tersebut tunai karena Allah. Jadi orang bilang biasanya kemana dia dalam putus biar pelan, tapi jangan putus jangan berutang. Sekira sudah yakin dengan itu, saya hanya akan mengikuti seperti itu. Saya tidak akan mengubah. Jadi ketika saya panggil nanti, wahai Samsir, bisa saya siap. Bisa. Ketika saya sebutkan nanti tunai, menunggu tunai langsung saya berikan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai saudara saksi, saya nikahkan dan saya kawinkan Al-Riyani binti Umar Haji Lambak kepada engkau dengan wanita pembakarnya telah wakilkan perawannya kepada saya dengan mahar darimu uang sebesar 110 rupiah ditambah seperangkat alat sholat ibadatnya. Saya terima nikahnya Andriani binti Umar Haji Lambak dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma mawaddatan wa rahmah wa zawwadallahu lakuma taqwa fi khair. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, pagi menjelang siang hari ini kedua anak saudara kami Samsir bersama dengan Andriani telah memenuhi kehendak pernikahannya. Ya Allah, mohon bimbingan serta petunjuk darimu, kiranya kehidupan rumah tangga keduanya tercermin suatu kehidupan yang saling menghargai, tercermin suatu kehidupan yang saling menghormati. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga keduanya seperti yang engkau sebut mawaddatan warahmah, yakni rumah tangga yang penuh cinta dan kasih. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, anugerahilah kedua hambamu suami istri ini Samsir bersama dengan Andriani dalam kehidupan bahtera rumah tangganya keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang engkau sebut kurrata a'yun, yakni anak yang sejuk dipandang mata, yang tadinya nantinya bisa tunduk dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Ya Allah, terutama taat dan berbakti kepada agamamu. Tuhan kami yang maha kuasa, jadikanlah rumah tangga keduanya ini rumah tangga yang pernikahan yang pertama sekaligus pernikahan yang terakhir. Jangan kiranya ya Allah ada lagi pernikahan yang mengantarai keduanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ighfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
November 2022. Saya atas nama Samsir bin Desuman berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Andriani Umar binti Umar Haji Lambang dengan baik menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklim sebagai berikut: apabila saya, satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, dua, memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, tiga, menyakiti tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, tiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau empat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Poso 25 September 2022. Suami atas nama Samsir. Thank you.
Sampai jumpa.